Yo, welcome to my channel. Welcome to Mobile Legends. Oke guys, kali ini kita main clean ya guys ya, main MM. Kita pakai clean. Clean ini salah satu MM terbaik ya guys ya. Dan buat kalian yang masih di Epic kayak gue termasuk masih di Epic ya guys ya, ini di sini gue kasih saran buat kalian nge-pick Ni MM ini sangat OP sekali ya guys ya. Oke, jangan lupa yang belum subscribe-nya bisa tolong bantu subscribe dulu ya guys ya. Bantu channel ini supaya jadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke. Kita langsung masuk ke gamenya dulu aja ya guys ya. Di sini kita ketemu Melisa ya guys ya. Dan di sini kita sama-sama di GB, oke. Kita di GB sama Atlas, dan Melisa pun di GB sama si Glow. Oke, di sini kita main santai aja ya guys ya. Yang penting skill satunya on point lah. Buat clean ini termasuknya MM yang sangat-sangat masih OP sekali ya buat sekarang ya guys ya. Jadi kalau kalian yang masih di Epic, gue saranin pakai ini MM supaya kalian bisa cepet naik ke Legend, oke? Di sini gue bentar lagi satu bintang lagi gue bisa bakal naik ke Legend. Jadi gue bakal berusaha semaksimal mungkin buat menang di sini, oke? Tenang dulu ya guys ya, santai. Bisa mati, aduh, sayang sekali ya guys ya. Tenang dulu, oke? Pelan-pelan aja. Santai dulu bos. Nice, bisa mati tuh, tapi jangan ya guys ya. Tenang dulu aja, saya kita coba culik. Wah, masih nggak bisa guys. Tenang dulu aja, kita main santai dulu aja, slow. Oke, di sana ada Balmon yang sedang ambil kelomang ya guys ya. Tapi sini kita pulang dulu aja, oke. Waduh, ini Melisanya nggak ngebiarin gue pulang ini. Wait, tenang, jangan dipaksa. Oke, kita lanjut lagi. Di sini glow-nya lagi nge-clear minion loh. Ini sebenarnya kurang bagus sekali ya, apalagi MM-nya nanti malah nggak dapat gold itu. Tapi di sini malah momen bagus sekali buat kita. Jadi kita bakal ngebiarin minionnya mati dengan sendirinya ya, guys ya. Tenang dulu aja. Oke, di sana ada Melisa udah masuk saja. Wait, tenang dulu. Melisa sudah kehilangan 2 minion. Oke, di sini walaupun kita masih kalah gold, tapi kita bakal bisa kejar ketertinggalan gold kita ya guys ya. Dan Glow pun masih ngekat minion yang sudah jelas-jelas itu minion miliknya si Melisa ya guys ya, untuk menambah gold milik Melisa. Tapi berhubung dikat oleh si Glow, Melisa pun akhirnya ketinggalan gold dong. Ini glownya ini agak aneh juga ya, tapi ini sangat menguntungkan kita ya guys ya. Oke, tenang, karena dengan begitu kita sudah unggul gold karena dia udah nggak dapet wave minion, dan ini sangat-sangat menguntungkan kita ya guys ya. Tenang dulu aja, kita bakal biarin minionnya saling bertabrakan dan habis satu sama lain. Oke, tenang. Oke, di sana sedang terjadi war saja ya guys ya. Di depan, wait dulu, ada 3 orang, mundur dulu Atlas. Tenang, biarin aja minionnya mati dengan sendirinya supaya Melisanya nggak dapet gold ya guys ya. Tenang, sini kita ada 3 orang lagi nih, 3 lawan 3. Wah, ternyata malah ada satu lagi masuk saja di sana, Balmon. Oke, nice sekali tuh Balmon ini. Balmon itu siapa tadi? Yang mirip Balmon itu. Wait, tenang. Si Ahaka ya guys ya. Tenang dulu aja tadi. Gue pikir Balmon, soalnya sama aja bunder-bunder. Sama aja skillnya gitu. Padahal kan Balmon ini adanya di tim kita gitu kan. Masa iya ada Balmon di tim gitu kan. Oke, tenang dulu aja. Melisanya digantikan oleh si Xavier di sini. Oke, tenang, itu satu grupnya lumayan itu dapat goldnya. Dapetin dulu, abis itu kita pulang lagi ya guys ya. Jangan dipaksa kalau HP-nya tipis guys. Oke, di sini sudah ada Melisa saja yang sudah mau siap-siap ngepush. Oke, terjadi war saja di area turtle. Apa yang terjadi? Sini kita udah jadi satu item ya guys ya, yaitu endless battle. Kenapa endless battle ini adalah item wajib untuk clean ya guys ya? Karena
Clean ini lebih mengutamakan true damage-nya untuk skill 1 dan ultimate-nya. Oke, tenang dulu, di sini sudah dapat turtle saja sih Balmonya. Untuk ratingnya on point sekali untuk Balmonya ya guys ya, tenang. Wait wait, santai, ini bisa mati nih. Cetor, mati saja Melissa di sana. Dia tidak melihat ada clean di belakangnya, tapi tenang dulu saja, ini bisa mati lagi nih. Mati lagi, nice sekali. Balmonya hampir saja mati, tapi ternyata malah si Glow-nya yang mati ya guys ya. Di sini berhubung dua orang yang ada di area gold-nya udah nggak ada, kita bakalan push area gold-nya dulu. Kita clear minion-nya. Oke, berhubung di sini kita juga di cover oleh si Atlas. Oke, kita dapetin turret-nya dulu ya guys ya. Nah, wah, tapi sudah datang saja medisannya, tapi udah dapet dong. Oke, nice, kita coba saja matiin. Nice sekali combo dari Atlas dan Clean ini ya guys ya. Wait, aduh, hampir aja loh. Tapi untung ini Atlasnya ini cukup-cukup bagus sekali ya untuk dalam open map-nya ya guys ya. Tenang dulu, kita coba ambil turret bagian mid-nya, tapi sepertinya nggak bisa ya guys ya. Ini sangat rawan sekali kalau kita terlalu maju-maju. Oke, si Glow-nya lagi santai saja ngepush minion area bawah ya guys ya, karena dia mau ngepush, mau ambil turret kita guys. Tenang dulu aja. Nice sekali, kita udah dapat growback-nya. Tadi ada Melissa tadi di map ya. Oke, ternyata ada, bukan? Wait wait, santai dulu aja. Kalau ini Melissa dan Glow-nya masih di area bawah, kita jangan pernah ninggalin area bawah dulu ya guys ya, walaupun kita udah ambil turret area bawah. Oke, di sana Balmon udah siap-siap mau ambil turtle. Oke, ternyata udah nggak ada di situ ya. Ternyata Melissa-nya di sana guys. Wait, kita bantu dulu area turtle-nya. Kita lihat belakang. Wes, ada orang di belakang, ada Akai. Wah, nice sekali, di ulti saja turtle-nya bisa mati nih semuanya nih. Nice, ayo mati, nice sekali mati ya guys ya. Oke, kita majuin, apakah bisa ngasih lagi? Ayo dapetin, nice sekali clean-nya, on point sekali untuk ini. Jangan di hit ya guys ya, kalau ulti Glow di hit itu teman kita yang kena ultimate-nya malah mati guys. Tunggu dulu aja. Nice, sudah lepas dari ultinya dan kita sudah berhasil ngekill si Glow-nya ya guys ya. Oke, tenang, berhubung di sini udah banyak yang mati, 3, kita bisa ngepush area mid-nya. Oke, nice sekali, kita udah dapat area mid. Habis itu kita turun dulu ke bawah ya guys ya, karena minion kita ini hampir kalah di area bawah. Karena biasanya kalau turret satu udah hancur itu nanti minion supportnya itu datang. Tapi ya untuk beberapa gelombang ya, untuk beberapa wave gitu, enggak semuanya wave-nya menang terus gitu, enggak. Oke, kita ambilin dulu aja jungle-nya sambil liatin map. Tadi tuh ada Melissa, tapi Melissa-nya entah dia ngumpet di rumput atau gimana ini. Wow, ternyata ada di area mid saja. Mendingan kita push saja. Habis itu kita coba bantu war. Kita ke area mid dulu ya guys ya. Ternyata karena war-nya di area atas ini terlalu jauh sekali kalau kita harus ke atas. Mendingan kita clear area mid-nya aja. Oke, nice sekali, Glow-nya sudah mati saja di sana. Habis kita clear, kita coba naik ke atas. Apakah masih terjadi war? Wah, itu hampir saja itu masih terjadi war guys. Tapi mendingan pulang, oke? Jangan dipaksa, karena kalau dipaksa yang ada malah kita yang mati yang kalah. Oke, kalau kita main objektif, seobjektif mungkin gitu ya. Kalau kita nggak bisa gabung war, seenggaknya kita ambil objektifnya, seperti kita ngepusin minion atau kita ngepusin minion lah ya, majuin minion, dan atau kita ngambilin jungle musuh, itu objektif. Oke, okay? Berhubung di sini kita udah hampir menang gold, udah menang gold lah ya, udah menang kill juga, kita mendingan langsung load saja ya guys ya. Harus dapetin. Wait, nice sekali, on point sekali retry dari si Balmon ini. Dan terjadi war saja di sini, ada si Glow dan ada si Akai. Wait wait, di sana ternyata sedang kena ultimate-nya Glow si Balmonnya. Nice sekali, kita kejar si Akai dan mati saja Akai di sana. Tenang dulu aja, santai. Oke, sudah lepas aja dari Glow, kita bisa matiin Glow-nya ini. Ceplok, aduh, satu lagi sekali hit.
Aduh, gagal saja nih glow-nya, lari terbirit-birit kan. Akhirnya mati juga sama si Valentina. Oke, mati lagi dong si Yuzhong-nya dengan satu kali hit dari Klein. Oke, tenang dulu, di sini kita bakalan abisin semua jungle yang ada di area musuh kalau ada. Oke, wait, kita tunggu aja. Kita tunggu minion maju ya guys. Tunggu lordnya maju ya guys ya. Ini lord pertama. Ini masih lemah sekali ya. Maksudnya HP-nya masih tipis banget. Tapi kita bisa majuin minion juga gitu. Karena kita ada minion support kalau kita bareng sama lord. Enak sekali. Wait, santai. Waduh, kita di geng ini. Waduh, dua orang saja. Wah, sepertinya. Aduh, bisa kabur ke. Ah, sepertinya mati guys. Oke guys, berhubung si Balmonnya nggak mau buff merah, kita ambil buff merahnya dulu ya guys ya. Kita ambil junglenya dulu. Nice sekali. Habis itu kita coba gabung. Wah, gabung war gitu. Terjadi war di area atas ya guys ya. Esme dan si Atlasnya ini sedang mencoba untuk war saja. Oke, tenang. Di sini kita udah sangat strong sekali dengan buff merah kita. Kita coba cari celah. Wait, santai dulu. Woi, hampir saja. Oke, tenang dulu, nunggu glow-nya habis ultinya. Waduh, sayang sekali harus mati ya guys ya, di combo ulti sama si Saphir gitu. Tadi kalau nggak kena Saphir bisa hidup, bisa nggak mati tadi ya guys ya. Tapi berhubung kena ultinya Saphir, jadi akhirnya mati juga guys. Tapi nggak masalah. Oke, tenang dulu aja, itu sampai ketawa ngakak ya guys ya di chattingnya. Wait, santai dulu aja, di sini kita lotnya mau ada ya guys ya. Ini kita coba nge-clear lot dulu aja ya guys ya. Ini untuk clean sekarang ini udah kuat banget karena itemnya udah banyak yang jadi ya guys ya. Jadi solo lot pun aslinya kita kuat banget ya guys. Tapi kalau dibantu ya lebih kuat lagi atau mungkin lebih cepet lah. Nah ini harusnya dapet ini. Oke, hampir. Aduh, sayang sekali malah kena Saphir guys. Wait, malah terjadi war saja di area bawah ya guys ya setelah lotnya di kill. Wait, apakah kita masih bisa untuk menangkan war ini? Apakah kita bisa? Harus bisa majuin. Nice sekali, glownya sudah mati saja sama si Klein. Awas, oke, nice sekali, mati saja ya guys ya. Di combo Atlas dan dapat triple kill. Oke, not bad. Kita kasih stiker dulu ya guys ya. Oke, kita langsung majuin saja ini, bisa end langsung ini. Wait, kita flicker. Aduh, sayang sekali dia masih punya sprint ya guys ya. Oke, ini kita bisa langsung end saja. Gak usah pakai lama, berhubung tim musuhnya udah banyak yang mati. Oke, kita clear ya, gak usah urusin. Mendingan turret aja. Waduh, kita kehabisan minion ini. Tapi bisa ini akhirnya menang juga ya guys ya. Oke, makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. And see you.